Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal ujian nasional fisika tahun 2014. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ujian nasional tahun 2014. Di sini ada 40 soal. Kita akan mulai dari kisi-kisi yang pertama atau SKL yang pertama, yaitu membaca hasil pengukuran suatu alat ukur dan menentukan hasil pengukuran dengan memperhatikan aturan angka penting. Baik, di soal nomor 1 ini disajikan hasil pengukuran massa sebuah benda dengan neraca Ohaus 3 lengan yang ketelitiannya adalah 0,1 gram. Baik, untuk menjawab soal ini, kita lihat dulu masing-masing anak timbangan. Di anak timbangan yang pertama, di sini menunjukkan angka 200 gram. Kemudian anak timbangan yang kedua menunjuk angka 20 gram dan anak timbangan yang ketiga menunjuk angka 1 gram. Maka untuk hasil pengukuran dengan neraca Ohaus 3 lengan ini adalah hasil penjumlahan dari masing-masing anak timbangan, yaitu 200 gram di anak timbangan yang pertama, kemudian 20 gram di anak timbangan yang kedua, dan 1 gram di anak timbangan yang ketiga. Sehingga total massa dari benda ini adalah 221 gram. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah A, yaitu 221 gram.